Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Mak Ancus. Aku mau bikin kering tahu tempe lor. Bahannya ada tahu, udah aku goreng setengah matang ya. Tempenya juga aku goreng. Ada cabai merah, lengkuas sama daun salam ya. Di sini juga ada lada bubuk, gula, kaldu bubuk sama garam. Di sini bumbu ulangnya ada bawang putih, bawang merah sama kemiri. Taulek halus ya. Udah halus. Waktunya kita masak. Kita masak yuk. Waktunya kita masak. Kita nyalain kompor, kasih minyak. Tunggu panas. Sudah panas, kita tunggu di sini ya. Kita masukkan ke lengkuasnya. Kita akan kita usang sampai harum. Masukkan cabenya juga, kita usang lagi. Eman-eman bumbunya lor, nempel neng. Kita usai. Kita masukin bumbu halusnya ya, semuanya. Kita usai lagi. Kita masukkan kecapnya juga ya, kasih kecap nih, kasih lupa ya. Kita usang. Kita masukin tahunya. Juga tempenya. Aduk sampai bumbunya itu menyerap gitu loh. Nah, kayak gini. Jangan lupa dites rasa ya. Cantik kan? Terus kita aduk, pokoknya sampai bumbu itu menyerap bahasanya campuran. Thank you.
tadi itu airnya udah menyerap. Waktunya sekarang ya. Ini dia keringnya udah jadi lur. Kalau yang suka silakan coba ya. Jangan lupa di like, subscribe dan komennya juga ya. Ini enak buat sarapan pagi. Lauknya telur dadar. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.